Mengulas mengenai keengganan Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang bersalam dengan calon BN Datuk Dr. Ahmad Ramzi Mohd Zubir. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, sebagai seorang Islam, kita tidak boleh memutuskan silaturahim. Jadi kalau kita sebagai pemimpin yang memperjuangkan Islam, segala amalan yang kita lakukan itu mesti mencerminkan dengan tuntutan Islam pada kita. Sebab Islam ni mementingkan bukan saja hubungan dengan Allah, tapi hubungan manusia dengan manusia juga. Jadi kalau kita ketepikan hubungan dengan manusia, dia berarti bahawa kita tak ambil keseluruhan tuntutan agama itu kepada kita. Mengenai dua calon MCA yang bertanding atas nama calon bebas, Datuk Seri Najib berkata, tindakan mereka itu tiada kena-mengena lagi dengan BN kerana secara automatik keanggotaan mereka digugurkan. Dan bagi calon BN Parlimen Marang, Datuk Dr. Ahmad Ramzi Mohd Zubir, tindakan Presiden PAS itu bercanggah dengan kebiasaan yang menjadi rutin selepas proses penamaan calon apabila pihak yang bertanding bersalaman untuk menunjukkan kemesraan. Saya sebenarnya cuba untuk menunjukkan kemesraan kita dengan bersalaman dengan calon yang menjadi tandingan kita di Parlimen Marang, iaitu Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Tapi malang bagi kita kerana beliau enggan untuk bersalaman dengan kita. Semua orang tahu bahawa memberi salam itu adalah digalakkan dalam Islam, tapi menyambut salam ialah wajib. Tapi jelas, pemimpin PAS bukan pemimpin tapi Presiden PAS tidak menyambut salam. Contoh yang tidak baik, yang tidak boleh diteladani oleh sesiapa pun. Apatah lagi dari kalangan orang atau dari kumpulan yang mengaku Islam sebagai teras dia. Saya sebagai seorang Islam amatlah rasa sedihlah di atas perlakuan seorang pemimpin. Katanya parti Islam. Wajib kita sambut salam. Apatah lagi kita sesama Islam, cuma aliran pemahaman politik yang berbeza. Ini adalah satu menggambarkan, iaitu corak perbezaan yang saya beranggap adalah menghina sesama-sama umat Islam. Patutnya dah dia sebagai seorang ahli ulama, maknanya dia tak bolehlah menunjukkan satu sikap yang sebegitu, maknanya dia sepatutnya menunjukkan satu maknanya cara yang terbaik untuk maknanya penduduk-penduduk, apatah lagi dia tu seorang pemimpin PAS yang amat disegani. Ini bukan perkara baru. Perkara tersebut pernah berlaku semasa pilihan raya umum ke-11 lalu, di mana seorang penyokong pembangkang enggan bersalam dengan Menteri Penerangan Datuk Sri Zainuddin Maidin di Merbok pada tahun 2004. Bagaimanapun, beliau kemudian sedar dan memohon maaf semasa Datuk Sri Zainuddin melawat beliau yang sedang sakit di rumahnya 9 hari bulan lalu.